Sidang hadirin yang dihormati, perarakan graduan masuk ke Dewan. Selamat datang diucapkan kepada ibu bapa dan para hadirin ke Majlis Convocation Melaka International College of Science and Technology MICOS ke-6. Untuk makluman para hadirin yang dihormati, nyanyian yang akan mengiringi Majlis Convocation ini dipersembahkan oleh kaki tangan dan pelajar MICOS di bawah bimbingan
Cik Nur Hashimah binti Syari. Sidang hadirin yang dihormati, perarakan akademik masuk ke Dewan. Selamat datang diucapkan kepada bakal graduan, ibu bapa dan para hadirin ke Majlis Convocation Mikos ke-6. Tahniah diucapkan kepada bakal graduan atas kejayaan yang telah diperolehi. Di sini ada beberapa peraturan penting untuk perhatian para hadirin. Peraturan pertama, para hadirin tidak dibenarkan bangun meninggalkan tempat duduk untuk mengambil atau merakam gambar di dalam dewan ini sepanjang majlis berlangsung. Peraturan kedua, semua hadirin diminta berada di tempat duduk dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan dewan ini sebelum majlis convocation selesai. Peraturan ketiga, sila pastikan telefon bimbit para hadirin dimatikan atau dalam mod senyap sepanjang majlis convocation berlangsung. Peraturan keempat, para hadirin dilarang bersuah foto sepanjang majlis convocation dijalankan. Perarakan besar masuk ke dewan. Hadirin diminta berdiri. Perarakan utama masuk ke dewan. Hadirin diminta terus berdiri.
Para hadirin diminta terus berdiri untuk menghormati lagu negaraku, Melaka Maju Jaya dan Mikos Maju Jaya. Silakan duduk. Majlis mengucapkan selamat datang kepada tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Nur Effendi bin Ahmad, Esko Pendidikan, Modal Insan, Sains dan Inovasi, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah MIKOS. Yang Berbahagia Dato' Wira Ahmad Rusli bin Johari, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah MIKOS. Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Presiden MIKOS. Barisan Ahli Lembaga Pengarah MIKOS. Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Kamil bin Ismail. Yang Berusaha Encik Azizul Azran bin Mahmur.
Rektor-rektor IPT, wakil-wakil IPT dan tetamu kehormat jemputan, pendaftar, dekan-dekan fakulti dan para pensyarah MIKOS ke Majlis Convocation MIKOS ke-6. Bagi memberkati majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Zulkifli bin Haji Yaakob, Wakil Mufti Kerajaan Negeri Melaka untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah, kami menzahirkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah, kerana dengan keizinan-Mu, kami dapat berhimpun di Dewan yang serba indah dan di hari yang penuh kebersejarah ini, bersempena dengan Majlis Convocation ke-6, Melaka International College of Science and Technology, MIKOS, dalam suasana yang penuh ceria ini. Kami memohon limpah kurnia-Mu, inayah dan riayah-Mu, taufik dan hidayah-Mu, agar diampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, serta dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jadikanlah majlis convocation ini majlis yang Engkau redai, rahmati dan berkati. Allahumma ya zal fadli wal ihsan, ya Allah Tuhan yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran, anugerahilah azam yang tinggi, kemuliaan budi pekerti yang murni ke atas para pendidik dan pensyarah yang telah mencurahkan tenaga dan idea dalam kepayahan dan keperitan mendidik anak bangsa kami. Meneranginya dengan cahaya ilmu dan pengetahuan sehingga berjaya mencapai ke puncak kejayaan. Ya Allah, kurniakanlah kepada seluruh warga MIKOS kegigihan, keikhlasan dan iltizam yang tinggi untuk menjadikan MIKOS sebuah pusat pengajian tinggi yang berprestij dan dikenali dalam melahirkan warga negara berkaliber, berkualiti tinggi serta mampu memacu keperluan industri semasa. Allahumma ya zal quwwatil matin, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu yang luas kepada para graduan yang menerima penganugerahan pada hari ini, kerana berkat kesungguhan mereka untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Berikanlah mereka keyakinan serta kekuatan untuk terus menyumbangkan ilmu, kepakaran, pemikiran dan segalanya demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan penganugerahan dan pengiktirafan yang diberikan ini dapat meningkatkan kompetensi dan seterusnya mengharumkan nama baik MIKOS di peringkat negara dan persada dunia. Allahumma ya Fattahu ya Alim, kembangkanlah lembayung nikmat dan rahmat-Mu kepada para pemimpin negeri dan negara kami, seluruh kepimpinan warga MIKOS serta sesiapa saja yang bersama-sama dengan kami. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan dan keyakinan serta tingkatkanlah iltizam kami agar segala ilmu yang telah Engkau kurniakan dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh jujur, dedikasi dan sentiasa maju ke hadapan untuk agama, bangsa dan negara yang kami yang tercinta ini. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ومعاشنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائليها وأتممها علينا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Presiden MIKOS, untuk mempersilakan Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad untuk mengisytiharkan Majlis Convocation MIKOS ke-6 dibuka untuk penganugerahan diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Nur Effendi bin Ahmad untuk mengisytiharkan Majlis Convocation MIKOS ke-6 dibuka untuk penganugerahan diploma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya, saya mengisytiharkan Majlis Convocation Melaka International College of Science and Technology, MIKOS ke-6, dibuka untuk penganugerahan diploma-diploma kepada graduan-graduan yang telah disenaraikan dalam senarai graduan. Terima kasih Yang Berhormat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Presiden MIKOS, untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Dato' Nur Effendi bin Ahmad, Esko Pendidikan Modal Insan Sains dan Inovasi Negeri Melaka, merangkap pengerusi Lembaga Pengarah MIKOS, Yang Berbahagia Dato' Wira Ahmad Rusli bin Johari, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah MIKOS, Barisan Ahli Lembaga Pengarah MIKOS, Barisan Ahli Lembaga Pengelola MIKOS, Naib Chancellor University, Pengarah-pengarah, Ketua-ketua Eksekutif, dan Presiden Institusi Pengajian Tinggi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ibu Bapa, para pensyarah, pihak pengurusan, bakal graduan serta para hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera dan salam Melaka berwibawa, pintar, hijau, bersih. Ini rumah kita. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini bagi meraikan Majlis Convocation Melaka International College of Science and Technology MIKOS ke-6. Syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan dan seluruh tenaga kerja jawatankuasa Convocation MIKOS kerana berjaya menganjurkan Majlis Convocation bagi meraikan bakal graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma masing-masing di MIKOS. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada bakal graduan MIKOS yang akan menerima segulung diploma pada hari yang bersejarah ini. Raikanlah kejayaan ini dengan gembira dan penuh kesyukuran. Ucapan tahniah juga saya ucapkan kepada semua ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga yang hadir pada pagi ini kerana dengan pengorbanan dan susah payah semua pihak, anak-anak ini mampu bergelar graduan. Maka dengan itu, kepada bakal graduan MIKOS pada hari ini,
Berjanjilah dengan diri masing-masing untuk menghargai setiap sumbangan dan pengorbanan ibu bapa serta mereka yang banyak berkorban dan berjasa kepada kalian. Teruskanlah usaha dengan mencipta lebih banyak kejayaan demi kejayaan di masa akan datang. Percayalah, sesungguhnya kejayaan bakal graduan juga menjadi kebanggaan dan kepuasan kepada seluruh warga Mikos. Ia sebagai bukti bahawa Mikos telah sama-sama berjaya dalam usaha melahirkan generasi muda yang lebih berpengetahuan dan bermaklumat bagi memenuhi keperluan dan permintaan industri semasa. Sehubungan dengan itu, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga kerja Mikos yang telah bertungkus lumus bagi menjayakan majlis convocation yang gilang gemilang ini. Tanpa usaha dan komitmen anda, mana mungkin majlis ini akan terlaksana dengan jayanya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Mikos akan terus bergerak secara agresif dan proaktif dengan menawarkan program pengajian yang employability dan marketability dalam usaha melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing di era globalisasi ini. Dalam menjamin kualiti graduan, Mikos memastikan semua program yang ditawarkan di Mikos mendapat kelulusan akreditasi penuh Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Mikos turut membuka pengambilan pelajar bagi program ijazah dengan rakan kerjasama institusi pendidikan tempatan seperti Universiti Teknologi Mara UITM, University of Cyberjaya UOC, Asia E-University AEU, Mahsa University, Universiti Kuala Lumpur UNIKL, College University Saito dan College University Islam Melaka Kuim yang juga merupakan peluang terbaik bagi alumni Mikos untuk meneruskan pengajian di Mikos. Selari dengan perkembangan industri semasa serta keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir, maka Mikos tidak ketinggalan untuk mengambil peluang yang baik ini. Mikos telah mewujudkan pusat latihan dan kemahiran Technical dan Vocational Educational Training atau TVET bagi pelajar-pelajar yang cenderung dalam bidang kemahiran yang akan mengisi dan menyumbang kepada keperluan tenaga kerja industri dan negara. Di kesempatan ini juga, saya ingin melahirkan rasa teruja dan terima kasih kepada pelbagai pihak industri seperti Tenaga Nasional Berhad dan McDonald kerana berminat dan bersedia untuk menjalin kerjasama dengan memberi peluang latihan industri dan keusahawanan. Pastinya, peluang sebegini adalah amat diharapkan oleh para pelajar Mikos. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kami di Mikos merasa amat gembira dengan kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh para pelajar dan pensyarah dalam bidang akademik, penyelidikan, inovasi serta kurikulum. Baru-baru ini, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian JKKN Negeri Melaka telah menganugerahkan Mikos sebagai IPT Ikon Seni Budaya Negeri Melaka bersempena program Satu IPT, Satu Produk. Justru itu, para pelajar berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kesenian seperti teater, pantun, penulisan puisi dan lain-lain lagi. Syukur Alhamdulillah, secara keseluruhannya, warga Mikos dan para pelajar cukup bertuah kerana Mikos sentiasa berusaha menyediakan ruang kerja, bilik-bilik kuliah dan ruang santai seperti Mikos Lounge dan Mikos Learning Center yang selesa dan kondusif di kampus Geraha Maju dan kampus MITC. Pada masa yang sama, Mikos sentiasa serius dalam mempertingkatkan mutu pendidikan tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Justeru, usaha-usaha dipergiatkan untuk menarik minat lebih ramai pelajar datang belajar di Mikos. Pihak pengurusan Mikos juga mensasarkan peningkatan bilangan pelajar baharu daripada kaum Cina, India dan juga kaum-kaum yang lain. Hadirin dan hadirat sekalian, sehingga kini, Mikos telah berjaya melahirkan seramai 2,340 graduan diploma dalam bidang masing-masing. Sebahagian para graduan Mikos telah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di IPT dalam dan luar negara. Manakala selebihnya pula telah memilih untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, bekerja atau berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta. Dan hari ini, kita menjadi saksi kepada 197 orang bakal graduan di dalam dewan ini yang akan menerima segulung diploma setelah berhumpas pulas di Mikos. Bakal graduan yang saya kasihi, teruslah menimba ilmu, berfikiran terbuka dan bersikap rasional serta bersedia menerima perubahan baharu demi memajukan diri masing-masing. Jadilah insan yang berani menghadapi risiko, mampu mengurus perubahan, cekap membuat pilihan, memiliki ketenangan dalaman, berdaya saing,
tidak mementingkan diri, bertindak dengan hikmah, bukan emosi dan berperanan dalam komuniti. Suka untuk saya kongsikan kata-kata daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adab. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan yang tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat. Harapan saya kepada semua bakal graduan yang juga merupakan bakal alumni MIKOS agar sentiasa menjaga nama baik dan berakhlak mulia walau di mana sahaja anda berada. Kalian semua merupakan duta MIKOS yang mampu mencetuskan perubahan perspektif minda dan anjakan paradigma yang lebih positif untuk kecemerlangan bersama. Jangan berhenti setakat di sini sahaja, tetapi teruskanlah usaha meningkatkan ilmu ke peringkat ijazah, master, doktor falsafah, PhD serta menambah ilmu kemahiran untuk kejayaan diri sendiri dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, agama dan negara yang kita cintai. Sebelum saya sudahi ucapan ini, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Tanam meranti berdua-dua, jaga akarnya jangan bersilang. Selamat berkonvo untuk semua, graduan MIKOS pasti cemerlang. Dengan itu, saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha, Presiden MIKOS. Majlis berehat sebentar dengan diiringi alunan suara kaki tangan dan pelajar MIKOS, Saudari Syafiqah binti Johari dengan lagu berjudul Laksamana Raja di Laut serta Saudara Lokman Hakimi bin Muhammad Fahmi dan Abdul Kadir Jalani bin Abdul Halim dengan lagu berjudul Lemak Manis. Aduhai sayang, rentak melayu.
rindu mengalir di dalam kade. Lemang manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, upandanglah manis ala amboi amboi, anak siap boi. Lemang manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, upandanglah manis ala amboi amboi, anak siap boi. Pandanglah manis ala amboi amboi, anak siap lemah manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, pandanglah manis ala amboi amboi, anak siap. Abang di wala, ku hanya terindu, ku hanya rindu dalam perahu. Lemah manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siap boi. Santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siap boi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Yazid bin Abdul Ghani, Dekan Fakulti Sains Kesihatan, untuk mengumumkan upacara penganugerahan diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat untuk menyempurnakan penganugerahan diploma di bawah Fakulti Sains Kesihatan kepada graduan-graduan berkenaan yang disenaraikan dalam senarai graduan. Diploma in Farmasi dimulakan dengan penerima anugerah Presiden, Aiman Nakib Azad bin Adnan. Bavani anak perempuan Maniwanan. Fatin Izzian Izzati binti Abdul Razak.
Jumaatul Adawiyah binti Ramli. Muhammad Faizullah bin Muhammad Fauzi. Muhammad Zul Hakimi bin Azmi. Muhammad Nur Husaini bin Syari. Nur Tasnim binti Muhammad Syamsuddin. Nur Hafifah binti Hasanuddin. Penerima Anugerah Presiden, Nur Hidayatul Aliyah binti Muhammad Asri. Nur Nadira binti Nur Arzi. Nur Syahidatul Aisyah binti Razali. Nur Syahira binti Harun. Nur Hamiza binti Malsilino. Penerima Anugerah Presiden, Nur Izzatul Syuhada binti Rosli. Nurul Amira binti Muhammad. Nurul Akilah binti Rosli. Nurul Ashikin binti Nisamuddin. Nurul Faqiyah binti Abu Bakar. Nurul Sabrina binti Jeffrey. Dan penerima Anugerah Presiden, Unku Nelly Nurhana bintu Unku Hasan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Wan Amalina binti Wan Yahya, Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia untuk mengumumkan upacara penganugerahan diploma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat untuk menyempurnakan
penganugerahan diploma di bawah Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia kepada graduan-graduan berkenaan yang disenaraikan dalam senarai graduan. Diploma in Interactive Multimedia dimulakan dengan Muhammad Muhammad Fitri Daniel bin Syahrum. Muhammad Jamil bin Ibrahim. Muhammad Khairul Anwar bin Zabidi. Muhammad Waqiyuddin bin Hosran. Muhammad Zainul Ashran bin Muhammad Nur. Nur Farah dan Nisha binti Muhammad Rafi. Dan penerima anugerah Presiden Siti Zubaidah binti Suhaimi. Diploma in Digital Animation dimulakan dengan Abdul Muiz bin Amran.
Rosli. Azrul bin Ismail. Chin Mei Shin. Harita Roshini, anak perempuan Devandran. Jude Robertson. Khair Zamani bin Muhammad Piso. Muhammad Faiz Fahmi bin Aziz. Muhammad Daniel Ridzwan bin Selamat. Muhammad Afiq bin Zamri. Muhammad Arash bin Muhammad Shalihinli. Muhammad Azizi bin Muhammad Rahim. Muhammad Syahir bin Rohani. Dan Nazri bin Sabat. Diploma in Graphic Design dimulakan dengan Abu Hanifa bin Abdul Razid. Amir Haziq bin Azman. Muhammad Syazani bin Khairil Anwar. Muhammad Amiruddin bin Safli. Muhammad Daniel Haikal bin Andy Riza.
Muhammad Adam bin Hirman, Muhammad Haziq bin Zaini, Muhammad Razlan bin Salahuddin, Muhammad Syamil Azwar bin Azhar, Nur Atira binti Mat Amir, Nuril Yasham Zukarim bin Jasni, Nur Adika Alfitri bin Nur Arifin, penerima anugerah Presiden Nur Aisyah binti Abdul Halim, Nur Jannah binti Abdullah, Nur Syafiqah binti Azmi, Nur Afrina Nadra binti Ahmad Fahmi, penerima anugerah Presiden Nur Syafiqah binti Syahnizan, Nur Fazliza binti Bakri, dan Syarizwan Shah bin Sulaiman. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Majlis diteruskan dengan menjemput saudari Syafiqah binti Johari untuk memperdengarkan sebuah lagu berjudul Kasihnya Ibu dan saudara Iswadi Yusuf bin Ifrianto dengan lagunya yang berjudul Sumpah. Kasihnya Ibu
kasihnya ibu membawa ke syurga, berkorban raga, rela binasa. Kasihnya ibu, terima kasih ayah. Ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara, tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihi, sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Antara rembulan tidak lagi mampu berjaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlah ku, ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara, tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu, tiada lagi berlagu.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Nurul Atika binti Zulkifli, Dekan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan untuk mengumumkan upacara penyampaian diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat untuk menyempurnakan penganugerahan diploma di bawah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan kepada graduan-graduan berkenaan yang disenaraikan dalam senarai graduan. Diploma in Public Administration dimulakan dengan Muhammad Arif Luqman bin Muhammad Farid. Muhammad Rafi bin Adam. Nur Nadira Khalisah binti Ahmad. Ilham Shah bin Nur Azlan Shah. Muhammad Irfan bin Ahmad Fuzi. Muhammad Helmi bin Hamzah. Rabiatul Adawiyah binti Rozhan. Dan Irnadia Kartika binti Johari. Diploma of Accountancy dimulakan dengan Ahmad Ilham bin Azam. Ashraf Daniel bin Hazlan. Chong Hyu Jing. Nur Faziana binti Muhammad Nasir. Nur Natasha binti Samsuri. Nur Atika binti Daud. Nur Azuwin binti Khairuddin. Nur Syafawani binti Osman.
Nur Filza Liana binti Rosnali, Siti Nur Hidayah binti Poniman, Yagatarsini anak perempuan Kandasami, Yasmin bin Ofman, dan Muhammad Farid bin Faizan. Diploma in Office Management dimulakan dengan Muhammad Idris bin Zakaria. Nur Farhana binti Rahim, Nur Hidayu binti Arifin, Nora Fazlina binti Adnan, Nur Farah Adilia binti Abdul Rashid, Nurin Syazwani binti Mustafa, Nurin Khairina binti Muhammad Yunus, Nur Syafiqah binti Mat Yusah Riza, Nurul Syafiqah binti Adnan, Nurul Syairin binti Muhammad Idris, Umi Rashidah binti Badrusha, Wan Nur Ain binti Wan Din, Muhammad Syafri bin Azman, Hanis Nur Afiqah binti Muhammad Rohaizan, Muhammad Faizal bin M. Syamsuddin,
dan Nabila binti Muhammad Samsudin. Diploma in Business Studies dimulakan dengan Aimi Masura binti Malik. Afi Yusof bin Abdul Latif. Ahmad Zalif bin Ahmad Zaidi. Penerima anugerah dekan, presiden, minta maaf, Presiden Alexander Martin. Fairoz bin Ramli. Hajar Nadira binti Zulkifli. Intan Nur Hazwa bin Muhammad Wahab. Intan Syafinas binti Kamarizal. Muhammad Ashrafiq bin Muhammad Sani. Muhammad Amirul Afan bin Mazita Azmi. Muhammad Azrul Fahmi bin Abdul Rahim. Muhammad Fahmi bin Cih Ani. Muhammad Hafizi bin Abdul Wahab. Muhammad Nur Hakim bin Slamet Suwarto. Muhammad Solehan bin Minhad. Nur Afiqah binti Rizwan. Nur Arina Fatina binti Razak. Nur Isna Farina binti Muhammad Basir. Nur Nabilah binti Nasir. Nur Syafiqah binti Zakaria. Thank you.
Nurul Fahana binti Azni Yunizar. Raida Rehana binti Muhammad Razak. Siti Hanisah binti Roslan. Terence T. Han Yong. Yu Ki Hao. Tunku Nurhannah binti Tunku Nahar. Akila anak perempuan Ganasan. Azian Najihah binti A. Bakar. Haziq Fauzan bin Rashid. Kirtana mati anak perempuan ala Gendren. Maziatul Hanim binti Jafar. Nur Syuhada binti Muhammad Sharif. Nur Akilah Natasah binti Muhammad Nizam. Dan Tanusha anak perempuan Raja Gopal. Diploma in Human Resource Management dimulakan dengan Adlin Syahziana binti Azli. Adila Saliha Sahimi. Aflin Najwa binti Adam. Ainin Sofia binti Abdul Razak. Amshar Nur Kamil bin Hada Syahmi. Ainis Afira binti Azhar.
Farah Adrina binti Muhammad Fauzi. Intan Nur Syamin bin Baharudin. Izul Mahadi bin Mat Kamal. Lim Kwe Yek. Muhammad Amirul Harith bin Hamdan. Muhammad Fazli bin Shashi Yumizal. Muhammad Izzat bin Zainal Abidin. Muhammad Najmi bin Arifin. Muhammad Nur Syawal bin Azman. Nuraliza binti Ridwan. Nur Syuhada Hanis binti Nur Habisham. Nuraisyah binti Abdul Karim. Nora Sikin binti Zailani. Nur Afrina binti Azmi. Nur Alifah Ilyana binti Badrul Zaman. Nur Eli Ilyana binti Rosli. Nur Hayati binti Muhammad Rozi. Nur Nazratul Nazurah binti Ahmad Fadli. Nur Zuliana Amni binti Muhammad Zaini. Nur Aiman bin Muhammad Arif. Nur Fatihah Zahra binti Amran. Nurishah binti Roslan.
Nurul Nadiah binti Hazli. Nurul Syahirah binti Amir. Nurul Syazwana binti Abdul Wahid. Penerima Anugerah Presiden, Priya Darshini anak perempuan Govinda Raja. Sarah binti Abdul Khalid. Siti Nur Raudah binti Sabri. Sufi Wahidah Amalin binti Suzuki. Layas Muhammad Zikri. Suhana Azira binti Syamsuddin. Penerima Anugerah Presiden, Suvini anak perempuan Dayananda. Syed Muhammad Akil Wafa bin Syed Muhammad Jamil. Uswah Mahirah binti Hamdi. Dan Wani Afiza binti Nur Azlan. Terima kasih Yang Berhormat. Majlis berehat seketika. Sidang hadirin yang dihormati, majlis diteruskan semula. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Rabiatul binti Din, pengarah akademik, untuk mengumumkan penerima anugerah graduan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Presiden MIKOS, bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad, Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah MIKOS, untuk menyampaikan anugerah graduan cemerlang. Penerima anugerah graduan cemerlang dimulakan dengan anugerah ikon MIKOS. Anugerah kecemerlangan ini dianugerahkan kepada graduan yang menamatkan pengajian dengan memperolehi himpunan perata nilai grade 3 dan ke atas dan bergraduat dalam tempoh pengajian minima yang telah ditetapkan. Graduan tidak pernah disabitkan dengan apa-apa tindakan disiplin oleh hal ehwal pelajar dan alumni dan akademik. Menunjukkan pencapaian terbaik, berinovasi dan berimpak tinggi yang menjadi ikon dan inspirasi kepada pelajar MIKOS. Graduan juga menjaga dan mengharumkan nama MIKOS selepas tamat pengajian. Penerima anugerah akan menerima
sijil penghargaan, jambangan bunga dan wang tunai berjumlah RM5 500 sumbangan daripada Mikos. Anugerah ikon Mikos dianugerahkan kepada Saudara Muhammad Ashrafiq bin Muhammad Sani. Anugerah graduan terbaik co-curriculum. Anugerah kecemerlangan ini dianugerahkan kepada graduan yang aktif di dalam aktiviti co-curriculum di samping mengekalkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Graduan mempunyai rekod disiplin dan sah-sah diri yang baik sepanjang tempoh pengajian. Penerima anugerah akan menerima sijil penghargaan, jambangan bunga dan wang tunai berjumlah RM5 500 sumbangan daripada Exco Kesihatan dan Anti Dadah, Yayasan Melaka dan Mikos. Anugerah graduan terbaik co-curriculum dianugerahkan kepada Saudari Nurizatul Syuhada binti Rosli, Diploma in Farmasi, Fakulti Sains Kesihatan. Saudari Rabiatul Adawiyah binti Rozhan, Diploma in Public Administration, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dan Saudari Siti Zubaidah binti Suhaimi, Diploma in Computer Science, Open Source Computing, Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia. Seterusnya, anugerah graduan terbaik akademik. Anugerah kecemerlangan ini dianugerahkan kepada graduan yang menamatkan pengajian dengan memperolehi himpunan purata nilai grade tertinggi. Graduan mempunyai rekod disiplin dan sahsiah diri yang baik sepanjang tempoh pengajian. Penerima anugerah akan menerima sijil penghargaan, jambangan bunga dan wang tunai berjumlah RM5 500 sumbangan daripada Exco Pendidikan, Modal Insan, Sains dan Inovasi serta Yayasan Melaka. Anugerah graduan terbaik akademik dianugerahkan kepada Saudari Ungku Naili Nurhana binti Ungku Hassan, Diploma in Farmasi, Fakulti Sains Kesihatan. Saudari Suvini, anak perempuan Dayananda, Diploma in Human Resource Management, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dan Saudari Nur Syafiqah binti Syah Nizad, Diploma in Graphic Design, Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia.
Seterusnya, anugerah graduan terbaik keseluruhan. Anugerah kecemerlangan ini dianugerahkan kepada graduan yang menunjukkan kecemerlangan luar biasa di dalam bidang akademik, core curriculum dan kemahiran insaniah. Graduan mempunyai rekod disiplin dan sahsiah diri yang baik sepanjang tempoh pengajian. Mempunyai ketokohan sebagai pemimpin dan contoh kepada pelajar yang lain. Penerima anugerah akan menerima sijil penghargaan, jambangan bunga dan wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 1,000 sumbangan daripada Ketua Menteri Melaka. Izinkan saya untuk membacakan biodata graduan yang telah terpilih. Dilahirkan pada 24 Februari 1998 di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Kecemerlangan penerima anugerah ini dalam pelbagai bidang mula menyelah sejak zaman sekolah rendah lagi. Pelbagai jawatan penting telah disandang seperti pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan pengawas asrama. Semasa di Mikos, beliau telah meneruskan kecemerlangannya di dalam bidang akademik dan co-curriculum. Beliau telah menerima pelbagai anugerah iaitu anugerah dekan selama 4 semester berturut-turut. Anugerah Gangsa Remaja Perdana Rakan Muda peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Johan Pertandingan Dai di peringkat kampus pada tahun 2018. Johan Pertandingan Spell It Right Jawi di peringkat kampus pada tahun 2018. Tempat kedua bagi pertandingan puisi di peringkat kampus pada tahun 2017. Beliau turut aktif dalam aktiviti seperti Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2017-2018. Ahli Jawatankuasa Muzik Iringan dan Persembahan Kumpulan Choir Mikos iaitu Nuestra Voz di Majlis Convocation ketiga dan empat Mikos. Perserta Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Melaka pada tahun 2017. Program Flashpoint Paintball Park tahun 2018. Selain itu, beliau juga turut terlibat dalam program khidmat masyarakat seperti program Mikos Care for You di Teluk Segadas, Pulau Pangkor, Perak. Program khidmat masyarakat ziarah kasih di Rumah Warga Emas, Bukit Larang, Teluk Mas pada tahun 2017. Corporate Social Responsibility Program with Melaka Zoo and Night Safari di Melaka Zoo dan Night Safari pada tahun 2018. Berdasarkan kriteria kecemerlangan yang komprehensif dan konsisten dalam pelbagai aspek khususnya akademik, co-curricular dan kualiti diri seperti yang telah dinyatakan, beliau dianugerahkan anugerah graduan terbaik keseluruhan dalam majlis convocation pada kali ini. Anugerah graduan terbaik keseluruhan dianugerahkan kepada Saudari Rabiatul Adawiyah binti Rozhan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad dan Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Presiden Mikos. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudari Rabiatul Adawiyah binti Rozhan, Wakil Graduan Majlis Convocation Mikos ke-6 untuk menyampaikan ucapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Puan Pengacara Majlis. Yang berhormat, Tuan Nur Effendi bin Ahmad, Esko Pendidikan Modal Insan Sains dan Inovasi, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah MIKOS. Yang berbahagia, Datuk Wira Ahmad Rosli bin Johari dan Barisan Ahli Lembaga Pengarah MIKOS. Yang berusaha, Teknologis Dr. Hafizan bin Azman, Presiden MIKOS. Para tetamu jemputan, ibu bapa, para pensyarah, pihak pengurusan, para graduan serta para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya, saya dan semua rakan-rakan graduan MIKOS hari ini dapat berkumpul meraihkan kejayaan kami di Majlis Convocation MIKOS ke-6. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak pengurusan serta jawatankuasa Convocation MIKOS yang komited dalam menganjurkan majlis ini bagi meraihkan kami para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma di MIKOS. Hari ini, tanggal 29 Februari 2020, sebagai tanda kita telah berjaya melalui onak duri sebagai penuntut ilmu dan menamatkan pengajian dalam jurusan masing-masing. Tahniah diucapkan kepada semua. Setelah 3 tahun jatuh bangun di bumi bertuah ini, kita dapat mengenal erti hidup berdikari dan belajar membina jati dalam diri. Imam Syafi'i pernah berkata, barang sesiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Di sebalik kejayaan kita peroleh hari ini, terdapat ramai insan telah berkorban dan berjasa kepada kita. Buat barisan pensyarah, sungguh budimu tidak terbalas. Terima kasih tidak terhingga untuk limpahan ilmu sebagai bekalan kami nanti. Kami sedar dalam ajarmu ada harapan, dalam marahmu ada sayang, dalam tegurmu ada doa, dan dalam didikmu ada hasrat untuk melihat kami menjadi insan berilmu dan berguna. Adik kepekan bersama Siti, singgah sebentar makan pengat, ilmu dicurah sepenuh hati, jasa dan baktimu akan kuingat. Buat ayahanda dan bonda, insan yang tak kenal erti mengeluh, yang tiada mengasihi dan menyayangi kami sepenuh hati, yang bekerja keras tak kenal waktu, terima kasih ada bersama kami setiap kali kami merasa lelahnya menuntut ilmu. Buat keluarga dan rakan-rakan yang menggoreskan warna yang indah dalam hidup, nama-nama indah yang sarat memenuhi ruang-ruang istimewa di hati kami. Terima kasih untuk dorongan dan sokongan yang tak akan kami lupa. Tidak lupa juga kepada pihak pentadbiran dan kaki tangan sokongan MIKOS yang tanpa mengenal erti jemu melayankan renah kami dan seterusnya memudahkan urusan pengajian kami. Jasa semua amat dihargai dan akan dikenang sampai bila-bila. Saya doakan semoga MIKOS terus maju jaya. Di kesempatan ini, saya ingin menzahirkan penghargaan kepada tunggak utama dalam kejayaan yang saya kecapi, iaitu kedua-dua ibu dan bapa saya atas jasa dan keringat mereka yang telah bertungkus lumus membesar dan mendidikkan saya sehingga saya mampu berdiri di sini seperti hari ini. Terima kasih ibu dan abah kerana tanpa jemu dan mengenal erti penat dan lelah dalam merealisasikan impian Alung yang Alung impikan. Teruskanlah mendoakan kejayaan Alung dalam meniti arus keduniaan untuk Alung terus berjaya dalam hidup sebagai seorang anak dan kakak yang sentiasa membanggakan keluarga kita. Tidak lupa juga kepada barisan pensyarah yang pernah mendidik saya dan sentiasa memberi tunjuk ajar sepanjang pengajaran saya di MIKOS. Buat teman-teman saya sekalian, terima kasih kerana selalu ada di kala jatuh dan bangun. We did it and I'm proud of us. Selagi kita berupaya untuk menuntut ilmu, maka teruskanlah kerana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan ke atas muslim. Akhir bicara, saya mewakili rakan-rakan graduan Convocation ke-6 sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kerana barisan pengurusan
Kepada Barisan Pengurusan Tertinggi MIKOS, para pensyarah dan seluruh warga pentadbiran Kolej MIKOS yang telah berusaha keras menjayakan majlis convocation MIKOS ke-6 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini mewakili rakan-rakan graduan yang lain menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas barang kesalahan dan kekurangan yang mungkin telah kami lakukan selama ini. Membakar ikan di atas bara, bara wujud daripada api. Terima kasih ingin dikata. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil graduan saudari Rabiatul Adawiyah binti Rozhan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berbahagia Datuk Wira Ahmad Rosli bin Johari, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah YM Medisains Sdn Bhd, Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman, Ketua Eksekutif Merangkap Presiden Melaka International College of Science and Technology MIKOS, Barisan Ahli Lembaga Pengarah MIKOS, Naib-Naib Chancellor University, Pengarah-pengarah, Ketua-Ketua Eksekutif dan Presiden Institusi Pengajian Tinggi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ibu Bapa, para pensyarah, pihak pengurusan dan para graduan yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin hadirat yang saya hormati, salam sejahtera dan salam Melaka berwibawa, pintar hijau bersih. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dapat kita semua bersama hadir di majlis yang penuh bermakna bersempena Majlis Convocation Melaka International College of Science and Technology MIKOS kali yang ke-6. Bagi pihak yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka, Tuan Haji Adli bin Zahari, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada para graduan dan ibu bapa mahupun penjaga ke Majlis Convocation MIKOS kali yang ke-6 di pagi yang mulia ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, ini adalah hari yang paling bermakna kepada semua graduan MIKOS. Kejayaan graduan pada hari ini turut diraikan oleh ibu bapa, keluarga, pensyarah dan seluruh warga MIKOS. Kejayaan pada hari ini adalah titik permulaan kepada graduan untuk melangkah lebih jauh dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah dimiliki sepanjang berada di MIKOS. Jadikanlah ilmu yang dimiliki sebagai pemangkin untuk memberi sumbangan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai alumni MIKOS, harumkan nama MIKOS walau di mana saudara-saudari berada. Ibarat kata pepatah, benih yang baik kalau dicampak ke darat menjadi gunung dan jika dicampak ke laut menjadi pulau. Dalam masa yang sama, jadilah graduan yang terus berusaha mengejar impian kerana jika dilengah-lengah atau ditangguh-tangguh, segala apa yang dihajatkan akan hanya menjadi angan-angan. Pada kesempatan ini, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan yang telah menamatkan pengajian. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Barisan Pengurusan Tertinggi dan warga kerja MIKOS kerana telah berjaya yang gilang gemilang ini. Kepada ibu bapa mahupun penjaga graduan yang turut hadir pada pagi ini, pengorbanan, sokongan dan doa yang berterusan daripada tuan-tuan dan puan-puan telah melahirkan ilmuwan muda yang akan melakar masa hadapan negara. Para graduan hendaklah sentiasa ingat akan pengorbanan ibu bapa atau penjaga masing-masing yang senantiasa mendoakan kejayaan anda selama ini. Kepada para graduan yang dikasihi, hidup ini kita sentiasa bermain dengan risiko. Jika anda tidak berani mengambil risiko ataupun sentiasa berlengah-lengah dalam apa yang kita hendak buat, maka pada suatu hari nanti orang lain yang akan mengambil kesempatan. Hidup adalah berkenaan dengan mengambil risiko. Dalam konsep perniagaan pun, dengan izin, kita selalu mendengar high risk, high return, low risk, low return. Jika maknanya apa?
Kalau awak semua sebagai orang yang muda, baru berusia awal 20-an, hanya mengambil sikap tunggu dan lihat, hanya mengambil sikap berlengah-lengah ataupun takut untuk mencuba, maka kejayaan kita tak akan capai. Kalau kita lihat kepada sesiapa jua, orang yang berjaya dalam arena politik, orang yang berjaya dalam bidang perniagaan, semua sekali. Orang yang berjaya ini, kalau kita tanya mereka, maka hidup mereka sentiasa bermain dengan risiko. Kita semua nak berjaya, kita semua nak jadi kaya, kita semua nak dapat jawatan tinggi. Tetapi kita hanya memerhatikan, maka sampai kiamatlah kita tak akan ke mana-mana, hidup kita pun begitu saja. Jadi pada hari yang serba mulia ini, kita lihat adik-adik semua, apa yang ibu bapa awak telah lakukan di sepanjang hidup kita. Daripada awak usia kosong hari, bermulanya kita hidup di dunia ini dengan satu tangisan, tangisan yang memberi makna yang cukup besar kepada ibu dan bapa kita. Kita tak pernah mendengar lagi bayi lahir tanpa menangis. Semua bayi hidupnya mula dengan menangis. Bermakna apa itu? Bermakna kehidupan kita ini memang bermula dengan tangisan. Dan dalam hidup ini memang sentiasa penuh dengan tangisan. Kalau tak ada tangisan, maka kita tidak akan maju ke depan. Malah dalam konsep sains pun, kenapa seorang bayi itu menangis? Bayi dikatakan menangis, kalau ikut fahaman Islam, bayi itu menangis kerana ketika dia dilahirkan, syaitan telah mula berkata sesuatu kepada seorang bayi itu. Maka bayi itu menangis. Kalau kita tanya pula daripada sudut sains, kenapa bayi itu menangis? Bayi itu menangis supaya dia bermulanya paru-parunya sesuai untuk menerima oksigen dan sebagainya. Jadi hidup ini penuh dengan tangisan, adik-adik yang saya kasihi. Tanpa tangisan, kita tak akan ke depan. Dan akhir kehidupan kita juga akan berakhir dengan tangisan. Apabila kita meninggal dunia, apabila kita meninggalkan alam yang serba berpancar roba ini, ada kemungkinan hidup kita pun akan ada orang yang menangis. Jadi kita bermula dengan tangisan dan kita akan berakhir dengan tangisan. Tetapi di tengah-tengah itu, janganlah kita penuhkan hidup kita dengan tangisan dan juga duka nestapa. Jadi menjadi tanggungjawab adik-adik semua, hari ini kita pandang ke belakang. Saya mohon semua sekali bangun, yang menerima diploma hari ini sama-sama kita bangun. Cuba bangun. Bangun dan lihat ke belakang. Bangun dan lihat ke belakang. Ibu bapa yang hadir sama ada dekat ataupun jauh. Saya percaya adik-adik semua, ketika awak dilahirkan, bukan semua antara kita dilahirkan menjadi orang yang senang. Ramai antara awak semua lahir, ibu bapa nak beli susu, ibu bapa nak membesarkan kamu. Kita tak tahu, di sebalik nak membesarkan awak semua tu, ada ibu bapa yang hadir pada pagi ini, menangis kerana tak cukup duit, menangis berhutang di sana sini, nak belikan susu, nak masukkan awak ke sekolah, nak masukkan awak ke Mikos. Tetapi ibu bapa kita tak pernah bagi tahu. Tak pernah bagi tahu pada kita, anak, mak dan ayah tak ada duit. Anak, mak dan ayah susah. Kita tak tahu ketika menonton TV, ibu dan bapa senyum. Tetapi apabila mereka masuk bilik di malam hari, kita tak tahu mak dan ayah awak memikirkan mana nak cari duit, macam mana nak besarkan anak-anak kita. Jadi adik-adik semua, tengok muka ibu dan bapa. Kalau kita tak boleh menyenang-lenangkan ibu dan bapa kita, sekurang-kurangnya jangan bagi kesusahan kepada mereka. Berjanjilah, berjanjilah untuk terus menjadi anak-anak yang akan sebaik mungkin cuba untuk menyenangkan ibu bapa kita. Sila duduk. Dan juga kita tak lupakan juga kepada para pensyarah kita, golongan pendidik. Selaku orang yang pernah menjadi pendidik hampir 14 tahun, kita pasti golongan guru-guru, para pensyarah kita ni semua adik-adik, mereka ini semua golongan yang serba mulia. Hidupnya tidak kaya dan tidak raya sentiasa. Kita tak tahu apa kesusahan pensyarah-pensyarah kita di Mikos ni, tapi mereka sentiasa bersemangat dengan tekad untuk terus jadi pensyarah, untuk terus bersama dengan Mikos. Dan tanpa rasa apa jua, mereka cuba memberikan perkhidmatan dan juga memberikan ilmu yang sebaik-baiknya. Saya mohon kepada adik-adik semua, andai kata Tuhan memberikan kejayaan yang besar kepada anda suatu hari nanti, cikgu-cikgu dan pensyarah kita, mereka tidak minta apa. Tapi janganlah lupa, di samping kita mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah, sama-samalah kita menitipkan doa
Semoga Allah Ta'ala, Tuhan kita, memberi kesejahteraan kepada para pendidik kerana tanpa pendidik, siapalah kita pada hari ini. Bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada barisan pengurusan MIKOS yang dipimpin oleh sahabat saya yang berusaha teknologis Dr. Afizan Azman kerana telah banyak membawa perubahan dan inisiatif baharu bagi mengangkat martabat MIKOS sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang berwibawa. Kerajaan Negeri Melaka sentiasa menyokong usaha dan peranan MIKOS terutamanya dalam membudayakan TVET dalam kursus-kursus yang ditawarkan. Kerajaan Negeri turut menyediakan derma siswa kepada para pelajar yang berkelayakan dalam bidang teknikal dan TVET mulai tahun 2020 ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, akhir kata sekali lagi bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka dan yang amat berhormat Ketua Menteri, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan, ibu bapa mahupun penjaga dan para pensyarah. Tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada usaha murni MIKOS melahirkan anak bangsa yang berguna. Saya yakin dan percaya ini merupakan usaha yang memerlukan pengorbanan masa, tenaga mahupun wang ringgit. Saya berdoa semoga kolej yang kita cintai ini terus cemerlang dalam melahirkan lebih ramai graduan berilmu dan berketerampilan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita dan bangganya saya mewakili yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka merasmikan majlis convocation MIKOS kali ke-6 pada pagi yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berhormat. Hadirin sekalian, majlis berehat sebentar dengan persembahan duet Dondang Sayang yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Zul Haizam bin Mat Nasir dan saudari Yasmin Hafizah binti Mustafa dan saudara Mahzuz Daniel bin Mahmud dengan lagunya berjudul Cinta Luar Biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Lee nak pergi mana tu? Nak pergi convocation MIKOS. Oh, convocation MIKOS eh. Apa kata kalau kita berdondang sayang? Boleh juga tu, tapi abang boleh. Ah, boleh. Dengar eh. Ya. Yeah. Nasi berasi bekal padi. Amboi, bawa bekal ya, bang. Ah, bawa bekal sekarang ni. Jimat. Jimat. Ha. Hai padilah datang dari seberang. Jauh bang. Ah, jauh ni naik kapal laut ni padi ni. Ah, bukan main-main ni. Dengar adik. Nasi bekal si beras padi. Bawa bekal sekarang. Ah, itulah bang. Apakah asal orang berbudi dek oi dondang sayang sampai sekaranglah orang disebut orang sampai ah, susah disebut, ni asyik orang sebut bang, ha. Apa dia makan ni? Apakah asal orang berbudi dek oi adik seorang sampai sekaranglah orang disebut orang. Ah, susah ni orang sebut-sebut je ni. Betul tu bang. Ah, ah, jawab dik. Ah, kau jangan tak jawab. Tak balik ni kan. Eba. Hi. Ayam jala ikunnya cantik. Ya ke cantik ni? Cantiklah bang. Ditiup angin gugur sendiri. Alamak, dah cantik gugur pula. Dah tua bang. Dah tua eh. Ayam jala ikunnya cantik. Amboi, mahal ayam ni. Thank you.
tidak berbahasa baik. Dondang sayang, hidalah saya budi, hendak berbudi. Pandai juga kau berdondang sayang eh. Dengan abang tu sangat pandai. Oh. Dondang sayang, tidaklah saya budi, hendak berbudi. Oh, patutlah orang cakap budi bahasa budaya kita. Itulah betul bang. Tak? Kalau tak cakap baik-baik macam mana? Cakap elok-elok tu. Tapi orang Melaka cakap kasau. Tahu orang cakap tu bang. Ada, jom balik. Orang lain nak nyanyi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah lagu ini
Terima kasih. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Afizan bin Azman untuk mengisytiharkan para graduan sebagai alumni MIKOS. Para graduan diminta berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, saya mengisytiharkan para graduan yang menerima diploma pada hari ini secara rasminya menjadi alumni Melaka International College of Science and Technology, MIKOS. Para graduan dipersilakan duduk. Majlis berehat sebentar dengan tayangan video bertajuk MIKOS Inspirasiku. Saya Nur Tasnim binti Muhammad Samsudin. Umur saya 22 tahun. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung, Melaka. Nama ayah saya Muhammad Samsudin bin Mat Daud. Nama ibu saya Cik Rohana binti Ibrahim. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik. Saya anak yang kedua. Saya merupakan pelajar dalam jurusan Diploma Farmasi MIKOS di bawah Fakulti Sains Kesihatan. Saya telah melanjutkan pelajaran dari 2016 sehingga 2018 selama 3 tahun. Saya seorang yang pendiam, tapi bila saya ada kawan yang sekepala dengan saya, saya boleh jadi rapat dengan diorang. Tapi kadang-kadang tu saya jenis suka buat benda sendirian, tak perlu bantuan orang lain. Apa-apa saya buat sendiri je. Pada tahun 2017, saya telah mengikuti program Explorers yang dianjurkan oleh Senior. Dari situ saya dapat banyak kenalan, rakan-rakan baru. Saya juga telah menyertai program CSR pada tahun 2018 yang dianjurkan oleh Fakulti Sains Kesihatan yang bertempat di Kampung Gerigis, Alor-Star, Kedah. Saya dimaklumkan Nur Tasnim telah kehilangan ayah beliau. Sepanjang pengajian beliau di MIKOS, beliau mendapat bantuan keuangan daripada ibu dan abang yang bekerja. Kami dari pihak fakulti dan MIKOS sentiasa memberi sepenuhnya moral support kepada Tasnim dan para pelajar yang mengalami nasib yang sama seperti Tasnim. Antara moral support yang kami berikan kepada pelajar-pelajar tersebut adalah seperti program motivasi, seterusnya program mentor-menti di mana setiap mentor akan memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada menti mereka sepanjang pembelajaran mereka di MIKOS. Saya sangat salut dengan kegigihan dan ketabahan beliau sepanjang Nur Tasnim belajar di MIKOS dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Nur Tasnim kerana telah berjaya menamatkan Diploma in Farmasi MIKOS. Arwah ayah meninggal pada tahun 2014. Dia seorang pengidap kanser. Waktu tu malam saya jaga. Lepas tu saya kata dengan abang saya tak larat nak jaga sebab mengantuk kan. So abang yang jaga. Pukul 2 pagi ayah bangun, ayah cakap dia rasa sakit dada. And then doktor datang cek tengok ayah dah tak ada. Waktu tu saya rasa macam hidup saya tak ada apa dah sebab kami sekeluarga hilang tempat bergantung. Sebab arwah ayah seorang dia je yang bekerja. Mak tak kerja. Mak jaga kami adik-beradik. Waktu tu saya tingkatan 4. So waktu tu saya macam rasa down sangat. Saya macam tak nak teruskan sekolah. Saya tak nak ambil SPM. Tapi bila saya fikir saya ada lagi adik-adik
dan saya ada mak untuk saya tanggung, saya terus kuat untuk sambung belajar. Aku sendiri, ayah tak bisa aku. Saya harap kalau arwah ayah saya ada, sekarang mesti dia bangga dengan saya. Mak saya seorang wanita yang sangat kuat sebab dia boleh besarkan kami empat adik-beradik dan saya berterima kasih kepada abang saya sendiri sebab dia telah ambil tugas ayah saya untuk menjadi seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab. Waktu tu adik saya baru umur 2 tahun masa ayah meninggal. So dia tak dapat rasa kasih saya seorang ayah. Mak sentiasa cakap dengan kami adik-beradik yang kami kena buat ayah bangga dengan kami. Jadi saya rasa saya dah cukup banggakan ayah saya sebab saya boleh habis belajar. Saya dah boleh grad. Sepanjang saya melanjutkan pelajaran dekat Mikos, yang paling banyak bantu saya adalah abang saya dan mak saya sendiri. Abang akan bagi tiap-tiap bulan RM100 sebulan. Kemudian mak kalau dia rasa macam duit ada duit lebih sikit, dia akan bagi lebih. Kalau ada kurang, dia akan macam dia akan cakap, "Kakak, bulan ni mak bagi sikit je lah dulu sebab tak ada duit." Duit bukan penghalang untuk saya berjaya sebenarnya. Bagi saya, ambil kos yang mahal tak semestinya kita tak boleh berjaya tanpa ada duit. Tapi kita boleh berjaya asalkan niat kat dalam hati tu kita nak berjaya, insya-Allah akan berjaya. Akhir sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya yang banyak membantu dari segi buat assignment, tolong bekerjasama dengan saya dalam satu kumpulan. Kemudian kepada pensyarah-pensyarah, terima kasih kerana banyak membantu saya untuk terus belajar dan terus berjaya sampai bila-bila lah. And then kepada mak saya, nak ucapkan terima kasih sebab boleh jaga kami empat beradik tanpa ada seorang suami dan sentiasa bagi sokongan, dorongan, nasihat semua. Bila saya down je, mesti saya akan cari mak saya. Dia akan dengar segala luahan saya, penat belajar, penat buat tu, buat ni. So, dia lah yang banyak bagi nasihat, dorongan. Lepas tu saya nak ingatkan ke adik-adik saya, tak semestinya kita orang susah, kita tak boleh berjaya. Kita kena banggakan mak dengan ayah kita supaya diorang rasa macam kemiskinan bukan penghalang untuk kita berjaya. Assalamualaikum. Hai. Saya Rabiatul Adawiyah binti Ruzhan. Saya berumur 22 tahun. Saya merupakan anak kelahiran Penang tapi menetap di Sungai Petani, Kedah. Merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Saya memulakan sekolah menengah di Sekolah Menengah Arab Jaim Al-Ihya Al-Karim, Tanjung Bidara, Melaka selama 2 tahun. Nama ayah saya Ruzhan bin Abdul Hamid. Beliau merupakan seorang pesara tentera. Kini beliau sedang berkhidmat sebagai pembantu klinik. Nama ibu saya pula ialah Zurina binti Fazil. Beliau adalah seorang suri rumah tangga. Beliau menguruskan kami 6 adik-beradik dengan baik sekali. Bagi diri saya, saya adalah seorang yang pemalu. Tapi bila orang mula bertegur dengan saya atau nak berkawan dengan saya, saya akan jadi seorang yang peramah, mudah mesra dengan orang, senang bergaul. Tapi dalam masa yang sama, saya juga adalah seorang yang garang. Kalau siapa yang mengenali saya dengan lebih rapat, saya memang seorang yang tegas dalam sesuatu yang saya buat. Panjang 3 tahun saya belajar di Mikos, alhamdulillah saya mendapat keputusan perpisahan yang sangat memberangsangkan dan sangat membanggakan diri saya. Saya mendapat dekan dari sem 2 sehinggalah saya ke semester 5. Bagi saya, pensyara-pensyara di Mikos sangat berdedikasi. Mereka tidak jemu untuk membantu kami dalam menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Mereka membantu kami dalam memberi maklumat dan idea dalam apa yang kami kurang fahami. Rabiatul adalah seorang pelajar yang sangat rajin. Beliau banyak terlibat dengan program-program yang dibuat di bawah fakulti dan juga MPP. Di samping itu, beliau ni saya lihat orang yang pandai menguruskan masa. Rabiatul ni dia rajin masuk bertanding, contoh macam pertandingan dai, pertandingan bercerita, yang mana keberanian ni tak ada pada pelajar yang lain. Harapan saya pada beliau agar beliau berjaya pada masa akan datang, dapat membantu keluarga dan juga dapat pekerjaan yang baik pada masa akan datang.
Antara aktiviti-aktiviti yang pernah saya sertai dalam kolej adalah seperti menjadi salah seorang ahli choir untuk buat persembahan di convocation kolej. Selain itu juga saya ada menyertai aktiviti-aktiviti CSR seperti melawat rumah-rumah orang tua. Saya juga menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan seperti Spell It Right Jawi, Fashion Show dan juga Da'i. Pencapaian tertinggi yang pernah saya capai panjang saya belajar adalah menjadi salah seorang anugerah remaja perdana rakan muda peringkat Gangsa. Rabiatul ataupun kami lebih kenali dia sebagai Along, merupakan seorang pelajar yang ramah, memenangi pertandingan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2017-2018 dan memegang jawatan sebagai setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar. Beliau menjalankan tugas dengan sangat cemerlang dan baik. Kita di bahagian Hal Ehwal Pelajar Alumni MIKOS mengambil maklum Rabiatul untuk bekerja ataupun pelajar-pelajar ni bekerja di hari Sabtu, Ahad dan luar waktu pembelajaran. Justeru MIKOS melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar mengambil beberapa langkah inisiatif seperti food bank, iaitu bekalan makanan secara percuma setiap minggu, setiap hari Rabu kepada para pelajar melalui inisiatif Majlis Perwakilan Pelajar dan kaki tangan MIKOS serta orang awam yang memberi sumbangan untuk menyediakan makanan itu kepada para pelajar. Konsepnya di mana kita menyediakan 200 pack kepada pelajar-pelajar ini, kemudian kita akan minta pelajar-pelajar yang kurang kemampuan untuk mendapatkan makanan percuma itu. Bagi tahun 2020 ini, MIKOS dengan Hari Ehwal Pelajar telah mendapat satu kolaborasi besar sama dengan syarikat gergasi McDonald's Malaysia, dipanggil Package Management Apprentice Program ataupun MAPS kepada pelajar-pelajar semester bawah golongan B40. Mereka akan bekerja dengan McDonald's secara part-time hari Sabtu dan Ahad dan dibayar gaji dan diberi makan serta MIKOS menyediakan pengangkutan kepada pelajar-pelajar untuk pergi bekerja. Dan satu lagi iaitu program yang dipanggil program internship. Para pelajar boleh menyambung latihan industri mereka bersama dengan McDonald's dan dibayar allowance selama 5 bulan, kemudian kemungkinan boleh diterima bekerja di McDonald's Malaysia. Ayah saya seorang je yang tanggungkan keluarga. Jadi saya ambil langkah untuk membantu keluarga saya dengan saya bekerja sambil belajar. Jadi saya dapat satu kerja, saya bermula setiap hari lepas habis kelas daripada pukul 6 petang sehingga pukul 12 malam. Pada hari Sabtu dan Ahad pula saya kerja penuh setiap hari. Mula agak penatlah sebab saya kena bahagi masa antara belajar dengan bekerja. Tapi lama-kelamaan, saya dah biasa, dah sesuaikan diri. Tadi ayah saya dah kuranglah bagi duit. Walaupun saya pernah mengalami pingsan, tapi itu adalah satu cabaran untuk saya supaya uruskan antara bekerja, antara belajar dan menjaga kesihatan. Pada awal permulaan saya bekerja, memang parents saya tak tahu. Saya diam-diam. Kadang-kadang kalau parents saya call, saya tipu. Saya cakap saya dekat luar. Sebab saya tak nak mereka tahu saya bekerja. Sebab mereka tak bagi, mereka cakap kenapa nak kerja, diorang boleh tanggung saya lagi. Tapi saya buktikan pada sem 2 saya dapat dekan. Jadi saya cakap saya bolehlah bekerja sebab saya boleh bahagi masa dengan baik. Sebenarnya bila saya dapat tawaran masuk belajar sini, saya kalau boleh nak tempus balik kesalahan saya waktu saya SPM dulu. Saya tak dapat bagi result yang baik sebenarnya dekat family saya. Saya cuma dapat satu buku A je dan saya ada dua gagal. Walaupun parents saya cakap tak apa, Alung dah berusaha. Okay, ini saja rezeki Alung. Jadi bila saya belajar jauh ni, mungkin saya tekad untuk lebih berdikari, belajar untuk cari jati diri, tidak bergantung pada keluarga semata-mata. Untuk kawan-kawan saya, korang semua sentiasa support saya ketika saya susah, saya senang. Saya pula jarang meluangkan masa bersama mereka sebabkan kesibukan saya bekerja. Saya minta maaf. Bagi pendapat saya, tak kisah anda daripada keluarga yang senang atau susah, kalau kita rasa kita nak benda tu, kita buat sehabis baik. Kalau kita tak berjaya, tak apa. Kita buat lagi sekali. Berjaya tu bukan senang nak capai dengan petik jari. Tapi perlu ada usaha yang lebih. Terima
majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat untuk mengisytiharkan majlis convocation Mikas ke-6 ditutup. Dengan ini saya mengisytiharkan Majlis Convocation Melaka International College of Science and Technology MIKOS kali ke-6 ditutup. Dengan berakhirnya penyempurnaan Majlis Convocation MIKOS ke-6, pihak jawatankuasa Convocation MIKOS mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat, para graduan, ibu bapa dan semua yang terlibat bagi menjayakan majlis convocation ini. Para hadirin diminta berdiri untuk menghormati lagu negaraku. Tetamu kehormat dan para hadirin diminta terus berdiri. Perarakan utama meninggalkan Dewan. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan ibu bapa yang hadir bagi memeriahkan Majlis Convocation MIKOS ke-6. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.